وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bersama kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita masih pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bersama hadis yang ke-23 yang sebelumnya belum selesai kita jelaskan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis tersebut yang artinya bersuci adalah separuh daripada keimanan, kemudian ucapan alhamdulillah dapat memenuhi timbangan, ucapan subhanallah walhamdulillah dapat memenuhi antara langit dan bumi. Ya, salat adalah nur atau cahaya. Sedekah adalah burhan atau bukti daripada keimanan. Sabar adalah dhiya atau pelita. Dan Al-Qur'an itu dapat menjadi pembela bagimu atau dapat menuntutmu. Dan semua orang yang berbuat untuk dirinya sendiri dan ada yang menjualnya, ya, lalu membebaskannya atau menyelamatkannya. Dan ada juga yang menjualnya dan membinasakannya atau menjerumuskannya, yaitu menjualnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, ya, sehingga dia dibebaskan daripada azab. Menjualnya yang kedua, menjualnya kepada syaitan, kepada hawa nafsu, sehingga hawa nafsu ataupun syaitan menjerumuskan dia ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sampai kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah walhamdulillah tamla'ani al-mizan tamla'ani ma baina as-sama'i wal ard. Bahwa ucapan alhamdulillah subhanallah walhamdulillah itu dapat memenuhi antara langit dan bumi. Kita katakan bahwa untuk mendapatkan sesuatu di dunia ini sebenarnya sangat susah sekali. Sebelumnya kita katakan bahwa kalau kita mau bangun rumah di dunia ini, atau lebih-lebih kalau mau bangun istana, mungkin seumur hidup kita itu untuk kita gunakan untuk mengeluarkan atau untuk mencari uang demi untuk membangun istana itu mungkin tidak akan tercapai. Ya, mungkin hanya satu atau dua orang dari ratusan juta orang yang akan dapat melakukan itu. Tapi kalau di surga kita mau mendapatkan istana, mendapatkan rumah, maka sangat mudah sekali. Allah Subhanahu wa taala mempermudah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fil yaumi 12 rak'atan tatawwa'an lillah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang dalam satu hari dia salat 2 rakaat sunat karena Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membangunkan istana baginya, membangunkan rumah baginya di surga. Subhanallah. Mudah sekali. Hanya mengerjakan pekerjaan yang sangat ringan. Di dalam satu hari kita dapat membangun rumah di surga. Bukankah ini merupakan karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar bagi kita? Dan coba bayangkan kalau kita mau memiliki kebun kurma di dunia ini, berapa lama waktu yang akan kita perlukan untuk dapat mengumpulkan uang untuk dapat membeli pohon kurma ataupun untuk membeli kebun kurma. Tapi coba bayangkan kalau di dalam surga kita mau memiliki kebun kurma, ya, cukup dengan menggerakkan lidah saja, cukup dengan menggerakkan lidah, ya, dengan menghayati makna daripada zikir kita, Allah Subhanahu wa taala menanamkan bagi kita kurma di dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah." Barang siapa yang mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah akan menanamkan pohon kurma baginya di surga. Sangat mudah sekali para pemirsa. Ya. Allah Subhanahu wa taala sangat pemurah sekali. Maka mari kita gunakan kesempatan ini yang hanya kita miliki sekali saja. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan arahan-arahannya di dalam proyek masa depan, proyek akhirat. Ya. Beliau bersabda, "Wassalatu nur, wassadaqatu burhan, wassabru dhiya." Bahwa salat itu adalah cahaya. Kita bayangkan kalau di dunia ini
ya, di dunia ini kita berjalan di suatu jalan yang mungkin ya mungkin jalan tersebut datar, lurus, tetapi kalau tidak ada cahaya, gelap gulita, kita tidak akan berani melangkah. Kita tidak akan tahu di mana kita meletakkan kaki kita. Ya, karena kita khawatir akan terjatuh atau akan menabrak dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan apabila kita tidak memiliki cahaya di hari kiamat kelak ketika kita akan melalui sirat, jembatan sirat. Tetapi orang yang sholat, Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji akan memberinya cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masyaina fi dhulami ila al-masajidi bin nurit tammi yaumil qiyamah." Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di dalam gelap gulita menuju masjid dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Ya. Cahaya inilah yang sangat kita perlukan. Ya. Oleh sebab itu, ya, di dalam Al-Qur'an kita temukan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah." نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. Hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan nabinya dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Mereka mengatakan, "Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami." Nah, cahaya inilah yang sebenarnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melaksanakan salat kelak, ya, ketika mereka akan menyeberangi sirat, ya, jembatan sirat, yang mana kita ketahui, ya, di dalam riwayat-riwayat menyebutkan bahwa sirat ini lebih tajam daripada rambut. Ya. Lalu kalau seandainya kita tidak memiliki cahaya, ya, apakah kita akan damar selamat? Ya, seperti tadi kita katakan, kalau di dunia ini tak ada cahaya sama sekali, kita tidak dapat melangkahkan kaki. Bagaimana dengan di atas sirat yang atau di atas jembatan yang besarnya bahkan lebih kecil daripada rambut? Ya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, telah mengajarkan kita bagaimana untuk mendapatkan cahaya dan keselamatan kita di akhirat kelak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sadaqatu burhan," bahwa sedekah itu adalah bukti daripada keimanan seseorang, ya, dan tentu tidak ada, ya, bagi seseorang yang sedang berada di dalam mahkamah misalnya, tidak ada yang paling dia butuhkan kecuali saksi yang dapat membebaskan dia daripada tuduhan misalnya. Nah, nanti kita akan berada di dalam mahkamah ketuhanan di mana kita akan dipertanyakan tentang umur kita, tentang harta kita, dari mana kita dapatkan dan kemana kita infakkan. Nah, maka sedekah itulah yang akan menyelamatkan kita nanti, di mana dia, ya, yang akan membela kita dan menjadi saksi bahwa kita, ya, sudah, ya, memberikan hak-hak daripada harta yang kita miliki. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-sabru dhiya." Ya. Dan sabar itu adalah, ya, dhiya. Dan sebenarnya kalau di dalam bahasa Arab, ya, ada perbedaan antara nur dan dhiya, ya. Nur itu, ya, seperti misalnya cahaya rembulan, sementara dhiya itu biasanya digunakan untuk matahari. Artinya dhiya itu lebih kuat dan lebih terang daripada nur. Nah, lalu kenapa di sini sabar itu lebih terang cahayanya daripada sholat? Itu disebabkan karena sabar itu lebih umum daripada sholat. Sebab apa? Sebab orang sholat itu juga membutuhkan kepada kesabaran. Ya. Orang berbuat kebaikan, ketaatan membutuhkan kepada kesabaran. Maka, ya, cahayanya akan lebih terang. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu mengatakan, ya, berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Ya, mintalah pertolongan dengan cara bersabar dan salat. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan sabar. Ya, kemudian Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Qur'an hujjatun laka aw 'alaika," bahwa Al-Qur'an ini akan menjadi pembela bagimu atau akan menuntutmu. Nah, kapan Al-Qur'an ini akan menjadi pembela bagi kita? Apabila kita membacanya kemudian mengamalkan apa yang ada di dalamnya, ya. Sementara kalau kita membaca kemudian kita tidak mengamalkan, ya,
atau kita tidak mengamal, tidak membacanya, maka itu akan menjadi ya penuntut bagi kita, ya. Artinya di dalam sebuah riwayat yang maknanya bahwa barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an di hadapannya, maka Al-Qur'an itu akan membawanya, ya, menggiringnya kepada surga. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an itu di belakangnya, maka dia Al-Qur'an tersebut akan mendorongnya, ya, untuk masuk ke dalam api neraka. Ya, wala'iyadzu billah. Ya. Kemudian di penggalan terakhir hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengibaratkan kita berbuat itu ibarat kita menjual diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbuat ketaatan. Nah, itulah yang akan menyelamatkan kita, ya. Dan dengan ketaatan itulah kita akan ya diselamatkan daripada azab. Ya. Sementara kalau kita jual diri kita kepada syaitan dengan hawa nafsu, kita mengikuti hawa nafsu, kita mengikuti kehendak syaitan, maka artinya kita sudah menjerumuskan diri kita sendiri. Ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu bertaubat, ya, selalu membersihkan diri, ya, selalu lidah bergerak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, ya, berpuasa dan sabar di dalam menjalankan ibadah kita supaya kita ya dapat selamat di hari akhirat nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.